ya sih, menyimpan buku-buku di atas meja, menyimpan bekas-bekas penting di dalam map, menyimpan uang tabungan, atau bahkan kalian juga pernah menyimpan foto kenangan di dalam dokumen komputer. Tapi kalian bertanya-tanya nggak sih kenapa foto tersebut bisa tersimpan di dalam alat elektronik tersebut? Jawabannya adalah karena adanya memori. Seperti halnya otak kita yang memiliki daya ingat akan sebuah kejadian yang pernah kita alami. Begitu pula dengan memori pada komputer. Penggunaan memori pada komputer tidak jauh berbeda dengan memori di otak kita, yaitu secara umum untuk menyimpan informasi-informasi yang ada. Memori komputer umumnya mengacu ke perangkat fisik komputer manapun yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati. Sebaliknya, memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan data atau informasi sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Nah, selanjutnya kita akan membahas hierarki memori. Ini adalah gambar dari hierarki memori tradisional. Peningkatan waktu akses memori semakin ke bawah bertambah lambat, bertambah ke atas bertambah cepat. Peningkatan kapasitas semakin ke bawah bertambah besar dan bertambah ke atas semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang bertambah kecil, bertambah mahal, dan bertambah cepat ditempatkan pada urutan teratas. Sehingga, bila diurutkan dari yang tercepat, semakin ke atas semakin cepat. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari yang atas. Yang pertama, register merupakan sebagian memori yang merupakan tempat penyimpanan sementara dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Yang kedua, cache memory. Cache adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama, RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Penggunaan cache ditujukan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck dalam aliran data antara prosesor dan RAM. Sedangkan dalam terminologi software, istilah ini merujuk pada tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses. Biasanya diterapkan dalam network. Cache umumnya terbagi menjadi beberapa jenis, seperti level 1 cache, level 2 cache, dan level 3 cache. Yang ketiga, memori utama. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory, atau juga dikenal dengan Read and Write Memory RAM. Read Only Memory atau ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja,
tidak bisa dihapus dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem dan menampilkan pesan di layar. Selanjutnya, RAM atau Random Access Memory adalah kumpulan chip memori berupa IC yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak. Konten dari RAM dapat dirubah dan bersifat volatil. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Semakin besar RAM yang dimiliki komputer, semakin cepat pula kinerja dari komputer tersebut. RAM dibagi menjadi dua tipe, yaitu DRAM, Dynamic RAM, adalah memori utama dari komputer, contohnya VM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR-SDRAM, DDR2-SDRAM, DDR3-SDRAM, dan DDR4-SDRAM, dan SRAM, Static RAM, adalah RAM yang digunakan sebagai cache kecepatan tinggi dan buffer. Yang keempat, cakram magnetis. Penyimpanan magnetik merupakan pengganti penyimpanan sekunder yang dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk dipergunakan, otot drive berputar dengan kecepatan yang paling tinggi, mempunyai sebuah read-write head yang ditaruh di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang sedang terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head bagi tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan bagi mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Yang kelima, tap magnetic. Magnetic tap adalah model pertama daripada secondary memory. Tap ini juga dipakai untuk alat input atau output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tap dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tap lainnya. Panjang tap umumnya 2400 kaki, lebarnya 0,5 inci, dan tebalnya adalah 2 mm. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Fleksibel, plastiknya disebut millar. Mekanisme aksesnya adalah tipe drive. Memori perangkat yang terdiri dari panjang tipis dilapisi plastik strip dengan oksida besi. Digunakan untuk merekam audio atau video atau sinyal komputer untuk menyimpan informasi. Ia ikut bersama belasan kaset untuk merekam wawancara.